نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita kesempatan untuk talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala guna menghilangkan dari diri kita kebodohan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berupaya untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan apa yang Allah karuniakan kepada kita dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Fa illam yastati fa bi lisanih. Fa illam yastati fa bi qalbi. Wa dhalika adhaful iman." Wa na fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah bahas kemarin tentang apa itu al-munkar. Dan juga sudah kita bahas tentang bagaimana izalatul munkar, mengingkari kemungkaran. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga tingkatan di dalam bentuk mengingkari kemungkaran. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan falyughayyirhu biyadih. Hendaklah dia mengingkari dengan tangannya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ingkarul munkar bil yad dengan menggunakan tangan, hadza laisa likulli ahadin. Ini bukan dibebankan kepada setiap orang. Nah, wa innama huwa li ahli al-qudrah wa sultan, dan hanyalah mengingkari kemungkaran dengan tangan itu merupakan taklif, pembebanan atau kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dengan menggunakan tangan tadi
atau seorang yang memiliki kekuasaan. Cuman di sini jangan dipahami bahwasanya kita mentakwil atau memberi makna lain dengan fal yughayyir hubiyat. Hendaklah dia merubah dengan tangannya lalu kita takwil dengan kekuasaan, tidak. Cuman galibnya artinya orang yang memiliki kekuasaan umumnya, katakanlah dia presiden atau mungkin gubernur misalkan kalau di tempat kita, atau bupati atau camat atau kepala desa, atau mungkin kalau di tempat-tempat lain misalkan kepala suku atau pimpinan kabilah dan yang semisalnya, dengan kekuasaannya itu dia mampu mengingkari kemungkaran dengan menggunakan tangan. Dan itu pun kembali kepada kaidah yang kemarin sudah kita pelajari, kalau itu membawa maslahat. Dan umumnya kalau penguasa mengingkari satu kemungkaran dengan tangannya, ini membawa maslahat. Karena kekuasaan ada pada dirinya. Jadi misalkan pemerintah membuat satu peraturan bahwasanya dilarang toko-toko makanan itu menjual minuman keras misalnya, atau menutup pabrik minuman keras dengan peraturan yang tegas, maka ini akan bermanfaat besar terhadap dakwah kepada kaum muslimin atau rakyatnya secara umum. Sebagaimana barangkali yang besar-besaran dilakukan oleh pemerintah memberantas narkoba. Kalau memang dilakukan secara serempak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberi hidayah kepada pemimpin kita untuk itu, maka hasil yang didapat terhadap izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran itu akan betul-betul dirasakan. Itu satu contoh dengan kekuasaan. Jadi bukan berarti kita menakwilkan makna fal yughayyir hubiyah, hendaklah dia merubah dengan tangannya, bahwa tangan itu artinya kekuasaan, bukan. Tapi betul-betul dirubah dengan tangannya. Dan itu satu bentuk gambaran, bukan berarti terbatas tangan. Jadi misalkan ada seorang kepala desa yang betul-betul, atau kepala suku katakanlah, yang betul-betul kedudukan dia itu betul-betul dihormati, diagungkan, ucapannya dipakai. Lalu melihat salah seorang rakyatnya, katakanlah dia main alat musik, gitar katakanlah. Maka dia dengan tangannya mampu diampiri orang itu, diambilnya gitar tadi, dibantengnya katakanlah, lalu dicegah kemungkaran, tercegah. Dan tidak akan melawannya. Kenapa? Karena kekuasaan ada pada orang tersebut. Itu satu contoh yang menggunakan apa? Al-yab. Jadi bukan setiap orang. Hatta misalkan kita ini, menurut perhitungan kita, atau barangkali itu nekatnya kita, mampu kita rubah kemungkaran. Orang barangkali minum keras, kita lihat, lalu kita pukuli barangkali, bisa jadi mampu. Tapi habis itu barangkali kita dikeroyok teman-temannya barangkali, dipukuli ganti misalnya. Maka tidak wajib bagi dia untuk ingkar mungkar. Karena mudharat menimpa kepada dirinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu bilia. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu menggunakan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan menggunakan lisannya. Dijelaskan juga, wa amma bilisan fala yastatihu kullu ahadin. Mengingkari kemungkaran dengan lisan, ini pun tidak setiap orang mampu. Jadi kalau cuma teriak-teriak saja mampu. Jadi kemarin kalau kita lihat syarat, harus betul-betul orang itu mengilmui bahwa itu telah terjadi kemungkaran. Yang kedua, bahwa dia tahu bahwa perkara itu betul-betul mungkar. Baru dia ingkari dengan apa? Lisannya, kalau dia tidak mampu menggunakan apa? Tangannya. Karena barangkali tidak memiliki kekuatan untuk itu. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah membebankan ingkarul mungkar atau izalatul mungkar bil lisan, dengan lisan ini adalah untuk orang-orang yang diberi ilmu wal hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk semua orang. Kenapa?
Karena seorang yang melakukan ingkar mungkar atau izalatul mungkar bin lisan, tapi dia tidak memiliki ilmu terhadap hal itu, biasanya kerusakannya akan lebih besar daripada maslahatnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kisah beliau yang masyhur dengan tentara Tartar, tentara kafir. Jadi Syaikhul Islam ini seorang pejuang Islam yang sudah menggunakan lisannya untuk berdakwah dan berjihad, sudah menggunakan tenaga dan tangannya untuk berjihad, demikian juga apalagi hatinya. Satu saat dia bersama teman-temannya atau murid-muridnya, talamidnya, berjalan, lalu menjumpai sekelompok dari tentara Tartar itu sedang mabuk minum-minuman keras. Lalu Syaikhul Islam berjalan begitu saja. Maka sahabat-sahabatnya ini bertanya kepada Syaikhul Islam, "Ya Syaikh, kenapa kamu tidak mengingkari orang itu atau mereka, padahal mereka jelas-jelas di hadapan kita melakukan kemungkaran? Kenapa engkau tidak ingkari?" Apa jawab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? "Kalau dia mabuk seperti itu, kemungkaran hanya terbatas pada dirinya dan mereka sajalah yang mabuk. Dan itu sudah kerjaan mereka. Tapi kalau kita ingkari mereka itu kemungkarannya, dia akan meningkatkan. Yaitu apa? Dia akan marah lalu membunuh kaum muslimin." Pada waktu itu sedang berperang dengan kaum muslimin. Dan mereka akan marah dan membunuh kaum muslimin. Khana fi din rahimani wa rahmatullah. Ini hikmah. Bahwasanya Syaikhul Islam meninggalkan ingkarul mungkar pada saat itu karena menurut pertimbangannya, kalau diingkari justru akan terjadi madharat yang lebih besar. Yaitu apa? Tertumpahkan darah kaum muslimin. Oleh karena itu kemarin sudah saya sampaikan kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan yang maknanya, hendaklah ingkarmu terhadap kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar. Jadi hendaklah engkau memerintah yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan engkau mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali fitnah yang terjadi dengan sebab orang berupaya ingkarul mungkar sedang dia tidak tahu martabat yang semestinya dia lakukan, sehingga mestinya dia melakukan dengan kalbunya, sekedar dengan hatinya yang dia mampu, dia berupaya mengingkari dengan lisannya. Sehingga kadang-kadang ketika terjadi perdebatan dengan ahlul mungkar, karena dia kepepet tidak punya ilmu, tabiat manusia apa? Namanya tabiat manusia itu tidak mau kalah ketika berdebat. Itu pasti. Kadang-kadang sudah dalil di depannya itu, kalau kepepet gak mau mengakui. Ya itu benar, saya akui. Itu tabiat manusia. Gengsi kalau sampai kalah. Nah kalau dia seorang yang punya ilmu, kemudian memiliki ilmu yang bermanfaat, lalu punya khasyah kepada Allah, dia akan tunduk di hadapan dalil. Dia akui, ya itu yang benar. Tapi kalau kembali sebagaimana yang saya isyaratkan tadi, dia tidak semestinya melakukan ingkarul munkar bil lisan, lalu dia mengingkari pelaku kemaksiatan, akhirnya terjadi perdebatan, lalu dia tidak punya bahan untuk menjelaskannya, akhirnya memeras pikirannya, menguras perasaannya, lalu akhirnya semau-maunya yang penting menang. Akhirnya justru dia terperosok kepada kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dia ingkari. Itu terjadi. Jadi kadang-kadang orang mengingkari satu kemungkaran kecil, katakanlah bid'ah. Bid'ah katakanlah nawaitu usolli diingkari. Tapi dia jahil bil lisan. Karena terjadi perdebatan dengan yang diingkari kemungkarannya tadi, sampai akhirnya dia memeras pikirannya, berbicara atas agama Allah tanpa dasar ilmu, dan itu kemungkaran yang jauh lebih besar daripada kemungkaran yang diingkarinya. Karena itu hendaklah kita ini memahami, hendaklah kita ini menyadari di mana kedudukan kita. Gak boleh kita ini menantang-nantang jidal wal mira,
Misalkan mana tokoh itu, silakan datang, barangkali kita berjidal, kita berdialog, enggak usah. Agama kita adalah agama yang sekedar taslim mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan agama yang disuguhkan untuk dijadikan bahan perdebatan. Khana fiddin rahimani wa rahmakumullah, termasuk kebaikan seorang muslim yang paling pokok pada dirinya, bagaimana dia mampu menahan lisannya. Sekarang banyak orang yang dohirnya mau memanfaatkan lisan untuk menjidal orang yang menyelisihi sunnah, tetapi hal itu dia paksakan karena tidak keluar dari lisannya. Sekedar apa? Kecuali sekedar apa? Pemerasan terhadap pikirannya. Ingatlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ingkarul munkar itu dakwah ilallah. Al-amru bil ma'ruf wa nahya lil munkar itu dakwah ilallah. Dan sudah sama-sama kita pahami bahwasanya dakwah ilallah itu harus didasari dengan apa? Al-ilmu, al-basirah. Bahkan al-basirah itu a'la maratibil ilmi, paling tingginya puncak ilmu itu al-basirah. Sampai digambarkan oleh ulama, basirah itu bagi pemiliknya ibarat mata melihat satu benda yang ada di hadapannya. Dia yakin betul bahwa ini adalah tik. Dia yakin betul bahwa itu adalah lilin. Seperti itu basirah pada pemilik. Jadi ketika menerangkan ilmu, yakin betul bahwa itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kira-kira, apalagi sekedar perasaan. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa illam yastati' fa biqalbi. Jika dia tidak mampu, hendaklah mengingkari dengan hatinya. Amma bil qalbi, adapun mengingkari kemungkaran dengan hati atau mengingkari kebid'ahan dengan hati, berjihad melawan ahli bid'ah dengan hati, dijelaskan di sini, yastati'uhu kullu muslimin, itu mampu dilakukan oleh setiap muslim. Enggak boleh berudur setiap muslim. Kenapa? Karena masing-masing setiap manusia itu Allah bekali dengan hati. Dan hati itu tempatnya di dalam, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka wajib mengingkari, berjihad melawan arbabul zulmi, tokoh-tokoh kebid'ahan dan ahli bid'ah dengan hatinya bagi setiap muslim. Kan itu enggak ada seorang muslim ahli sunnah cenderung kepada ahli bid'ah, enggak ada. Itu dengan cara apa? Bara'ah. Dijelaskan oleh para ulama, ingkarul munkar bil qalbi itu dengannya apa? Dengan apa? Dengan tidak beristirahat kepada pelakunya, tidak bersekutu, tidak berkumpul dengan pelakunya. Qul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu asar dari salah seorang ahli min salafil ummah. Dia berkata, aku pernah makan di sisi seorang ahli bidah. Maka ada seorang alim yang makruf di situ sebagai ahli sunnah, berpaling dariku, tidak mau menegurku selama 2 bulan. Saya sekali pernah makan di sisi seorang alim bidah, dilihat oleh orang alim tadi, maka dia tidak menegur aku, berpaling dariku selama 2 bulan. Kenapa? Kebencian hatinya. Hajar dia kepada orang ini, khawatir terseret kepada ahli bidah. Bagaimana dengan hari ini? Tertawarnya, bergaul bebas, bahkan apa? Mengagungkan ahli bidah, diberikan mimbar secara bebas untuk berbicara, mengumbar hawa nafsunya. Dan kalau orang sudah memuliakan ahli bidah, bagaimana hatinya mengingkari? Kalau zahirnya memuliakan, bagaimana hatinya mengingkari? Kan banyak asar yang menjelaskan, la tujalisu ahlal ahwa, la tujalisu ahlal bidah, la tumakin udunaika li sahibil bidah. Jangan kamu bermajlis duduk-duduk dengan ahli bidah. Jangan kamu pasang telingamu kepada ahli bidah.
Bahkan ulama mengatakan saya makan bersama Yahudi dan Nasara lebih saya senangi daripada saya makan bersama ahli bidah. Saya bergaul, berkumpul dengan babi dan monyet itu lebih saya senangi daripada saya bergaul dengan ahli bidah. Itu perkataan mereka. Sebagai wujud apa? Kebencian hatinya. Jihad mereka dalam hati diwujudkan dalam zahir perbuatan. Bagaimana seorang berjihad dalam hati lalu duduk di situ berdampingan dengan seorang ahli bidah? Seorang yang setiap hari memerangi sunnah, meneriaki sunnah, lalu dia bisa berakrab ria, berbagi cinta dan kasih dengan mereka. Tidak terwujud semacam ikhwana fiddin rahimani wa rahmatullah. Kali itu dalam satu asar dari Imam Uban Ibn Iyad, beliau mengatakan, man azzama sahibal bid'ah, faqad a'ana ala hadmil islam. Barang siapa yang mengagungkan ahli bid'ah, dia sudah ikut ta'awun dalam menghancurkan Islam. Mengagungkan. Dia datang, duduk saja, kita langsung berdiri, disambut, dicium tangannya. Ta'zim kepada ahli bid'ah. Berta'awun dengan saham yang besar dalam menghancurkan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kata ulama kita. Man 'azzama sahibal bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan ahli bid'ah, jelas dia berta'awun, bersaham besar dalam menghancurkan al-Islam. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa man tabassama fi wajhi mubtadi faqad istahaffa mimma anzalallahu 'azza wa jalla 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Barang siapa yang memberi senyum di wajah ahlil bid'ah, maka dia telah meremehkan terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Hendaklah kalau seorang muslim bertemu saudaranya, talqul wajhi, memberikan wajah yang berseri-seri, tetapi dalam rangka bersikap menghajar, menghukum ahli bidah, tidak ada wajah berseri. Senyum saja di wajah ahli bidah itu berarti sudah meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kan itu ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Kita punya uang katakanlah 100 rupiah apalagi lebih. Kita mau infak fisabilillah, kok kita taruh, kita ngerti itu. Bahwa tanya uang ini kalau masuk ke situ 100 rupiah pun itu dalam rangka membangun sarang kebid'ahan barangkali, cabut kembali, bertaubat kepada Allah Subhanahu. Sekalipun cuman berapa? 100 rupiah. Apalagi kalau sekian. Misalkan juta atau sekian M misalkan. Dan begitu tahzir peringatan para ulama kepada kita dari kita apa dari bahayanya ahli bidah. Jadi kalau seorang muslim itu sudah selamat sekalipun sedikit pun enggak berkaitan dengan ahli bidah, enggak nyerempet-nyerempet, enggak punya nasab ke sana, enggak bau, katakanlah selamat di agamanya, bebas hama. Tapi kalau bergaulnya dengan mereka, mengagungkan mereka, bertahun dengan mereka, enggak punya duit ya tenaga, enggak punya tenaga ya keringetnya. Ini masya Allah. Dia sudah meremehkan sunnah yang Allah berikan kepada dirinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian beliau melanjutkan. Fudail ibn Iyad. وَمَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِئٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا. Barang siapa yang menikahkan putrinya kepada ahli bidah, berarti dia telah memutuskan tali silaturahmi dengan dia. Jangan yang penting duitnya. Kalau dia itu imam, suka memami kebidahan, jangan. Sekalipun kiai. Mending dapat orang yang biasa seperti itu. Sekalipun dia ahli sunnah. Hatta salaful ummah ketika mentahdir, anak saya berkawan dengan katakanlah tukang gitar, tukang drum, benan dan seterusnya, tenggelam dalam syahwatnya, selama dia sahibu sunnah jauh lebih saya senangi daripada bergaul berteman dengan seorang ahli ibadah tapi ahli bid'ah. Jarang-jarang ahli bid'ah itu kok melaku maksiat, jarang-jarang.
Ahli bidah bisa tempatnya di masjid, musala. Ahli bidah. Kalau orang yang minum-minuman keras, merokok, gerang-gerang kita itu maksiat. Enggak kenal bidah-bidah. Paling kalau ikut yasinan cuma ngarep-ngarep itu loh. Enggak peduli, enggak bisa baca yasin, enggak apa, enggak penting. Yang penting nunggu itu selesai, bawa berkat pulang, dapat barokah. Kan itu saja. Atau pengen ketemu si fulana, itu aja misalkan. Jadi sampai sedemikian ini takdirnya seorang alim minal ulama kepada kita ini dari bahayanya duduk-duduk bermajlis bergaul dengan alim bidah. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam rangka apa? Ini siasat syar'iyah. Artinya apa? Politik Islam itu seperti ini. Dalam arti apa? Menjaga kaum muslimin dari semua bahaya yang akan merongrong agamanya. Kalau seorang muslim, dia akan terancam bahaya oleh orang lain dari sisi dunianya, katakanlah. Kita melihat ada seorang ngintip-ngintip rumah tetangga kita yang muslim, katakanlah. Barangkali dia mau mencuri, kita mampu mencegahnya, wajib kita mencegahnya dalam rangka menghilangkan madharat dari saudara kita. Itu urusan dunia. Andaikan dia masuk ke rumah di bawah itu hartanya, dia masih bisa cari lagi. Bagaimana urusan agama kita harus biarkan seperti itu sedang saudara kita dalam bahaya? Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, karena keistimewaan manhajus salaf yang salah satu inti pokok dakwahnya adalah menerangkan ke tengah umat ini sabilul mujrimin, maka mereka membenci dakwah salaf. Kalau kita menerangkan fadilah salat, pentingnya tauhid barangkali, itu masih diterima. Tapi ketika sudah dikritik toriko-toriko mereka, cara-cara mereka, bahwa cara kalian yang seperti ini sendiri, ini adalah bid'ah, bentuk semacam ini bid'ah, bahwa kalian telah keluar dari manhajus salaf, kalian telah menyelisihi Rasul dan para sahabat, baru nek mereka di situ. Dan ini bukan memecah belah umat, ini kewajiban. Dan ini hanya ada pada manhajus salaf. Manhaj ahli bid'ah itu enggak ada namanya tahdir minal bid'ah. Wong dia sendiri ahli bid'ah. Kalau dia bicara tahdir minal bid'ah, berarti pertama kali dirinya yang dia tahdir. Jangan dekati saya begitu, karena saya ini ahli bid'ah. Karena itu tidak mungkin ahli bid'ah itu bicara bid'ah, kecuali apa? Bid'ah hasanah. Itulah ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan sunnah ini, dengan kewajiban ini, yaitu apa? Ingkarul mungkar, berjihad melawan arbabul bidah dan tokoh-tokoh keboliman dan tokoh-tokoh kemungkaran, sehingga mereka membenci manhajus salaf. Dari sisi ini yang pokok. Orang kufar musyrik pada masa Nabi itu enggak membenci Nabi pada asalnya. Kalau disuruh kamu sembah Allah saja, enggak membenci. Tapi begitu diingkari kesyirikannya, maka mereka marah dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian beliau melanjutkan, "Wa man tabi'a janazata mubtadi lam yazal fi suhtillah hatta yarji'a." Barang siapa yang mengantarkan jenazahnya seorang ahli bidah, maka dia dalam kemurkaan Allah sampai dia kembali. Sampai ulama mentahdzir, kalau sakit enggak usah dijenguk, kalau mati enggak usah ditengok, enggak usah diantarkan jenazahnya, biarin. Kenapa? Enggak ada kemuliaan. La karamah. Itu ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu kalau dia memiliki kemampuan di dunia ini akan memfitnah ahli sunnah. Kan itu dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan, "Qulu li ahli bid'ah, inna bainana wa bainakum yaumul janahid." Katakan kepada ahli bid'ah, sungguhnya antara kita dan antara kalian pada saat yaumul janazah, ketika kematian seorang ahli sunnah. Dulu barangkali dengan kekuasaannya memfitnah ahli sunnah sehingga dia susah, dia barangkali tersingkir atau dibenturkan dengan sultan sehingga dipenjara, disiksa dan seterusnya. Sebagaimana kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai beliau masuk penjara, mati di penjara. Begitu jenazah beliau dikeluarkan, semua kaum muslimin berduka. Yang mensolati, yang mengiringi, yang takziah dalam jenazahnya Syaikhul Islam, Masya Allah. Sekian banyak manusia. Cuma 4 orang yang tidak berani keluar. Dan 4 orang ini yang dulu semasa hidup Syaikhul Islam,
selalu memfitnah, memusuhi, membenturkan beliau dengan sultan sehingga beliau seperti itu. Maka ulama ketika menerangkan kisah Syaikhul Islam, mereka mengatakan dengan perkataan Imam Ahmad, katakan kepada Lil Bidah, pertemuan kita itu adalah di hari jenazah. Ketika seorang ahli sunnah, seorang da'i salafi, seorang alim ulama sunnah meninggal dunia, semua kaum muslimin berduka, orang-orang yang dulu memusuhi sembunyi, tidak berani keluar. Khawatir barangkali diamuk massa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah peringatan ulama akan bahayanya ahli bid'ah. Karena itu jangan kita menganggap enteng. Kalau seorang alim dengan makrifahnya sudah mengatakan ini adalah bahaya, ini adalah hizbiyah, ini adalah bid'ah, maka tidaklah kita mengambil peringatan itu untuk berhati-hati, menjaga diri. Manhajus salaf yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah harta yang mahal. Dengan kita mau menjaga sikap, menjaga diri kita, menjaga sunnah kita, menjaga manhaj tersebut sehingga tidak tersentuh sedikitpun dengan perbuatan ahli bid'ah, tidak bernasab sedikitpun dengan nasab yang keruh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan manhaj yang mulia itu pada diri kita sehingga kita menjadi orang yang jelas di kalangan manusia ini. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para imam yang dahulu, begitu jelasnya sikap dan manhaj mereka di tengah-tengah manusia ini secara umum. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Fudail ibn Iyad juga mengatakan sebagaimana yang tadi saya syarahkan, beliau mengatakan, akulu ma'a yahudiyin wa nasraniyin wa la akulu ma'a mubtadi'in. Saya masih mungkin makan bersama seorang Yahudi, mungkin makan bersama seorang Nasrani, tapi kalau makan bersama ahli bid'ah tidak mungkin, tidak mau. Di dalam rangka apa? Tahqir, meremehkan ahli bid'ah. Jadi kalau seorang berjihad dengan hatinya yang disyariatkan dengan hati itu membenci, meninggalkan mereka, begini wujud zahirnya, bukan duduk bersama. Sekarang ambil contoh satu maksiat saja. Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kalian masuk, katakanlah maknanya hadis ini, kalau kita ini masuk ke tempat makan yang di situ menjual minuman keras, tidak boleh kita makan di situ. Cari yang lain. Karena dikhawatirkan apa? Bersekutu dalam kemaksiatan. Itu maksiat. Bagaimana dengan bid'ah yang kadang-kadang samar dari sebagian kaum muslimin dan mayoritas kaum muslimin, lalu kemudian kita tasahul menggampangkan diri bergaul dengan ahli bid'ah dengan gaya nanti saya lihat ucapannya, yang baik saya terima, yang tidak baik tidak usah saya terima, padahal dia tidak ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya justru kebid'ahannya dianggap sunnah, sunnah yang dia potong-potong itu dianggap bid'ah. Rusaklah itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semua ini masuk dalam ruang lingkup qaulin Nabi sallallahu wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, dan ini paling lemahnya iman, dikatakan oleh sebagian ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, wallahu alam bizawab, beliau mengatakan selemah-lemah iman maksudnya sedikit sekali nampak buahnya. Pengingkaran dengan hati bukan berarti itu iman yang paling lemah, tidak. Karena kadang-kadang memang kita tidak mampu mengingkari dengan tangan, tidak mampu mengingkari dengan lisan, tapi wajib kita ingkari dengan hati. Kalau kita berada di situ kok ada kemaksiatan, pergilah dari situ. Karena bentuk meninggalkan kita dari kemaksiatan tadi dilihat orang, itu sudah merupakan pukulan kepada mereka. Gak usah terlalu apa, mohon maaf Pak, ini pamitannya sampai satu jam mau ninggalkan kemungkaran. Nun saya nomor setunggal, alasannya sampai 10. Jadi kemaksiatannya sudah habis, dia masih beralas. Kalau memang itu dilihat kemaksiatan apalagi kebid'ahan, ingkari dengan hati, kok gak cocok dari barangkali dia tertipu semula dikatakan di atas sunnah, dilihatnya kebid'ahan, ya sudah, berdiri. Sebagai satu bentuk apa? Wujud bahwa hati kita ini mengingkarinya. Sehingga dijelaskan, hendaklah ingkarul mungkar bil qalbi ini, Allah subhanahu wa ta'ala tahu dari seorang hamba bahwa hatinya betul-betul membenci dan mengingkari kemungkaran itu.
Perhatikan, karena hati kaitannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahirnya teriak-teriak itu bid'ah, itu bid'ah barangkali lisan kita. Tapi belum tentu loh, kadang-kadang hati tidak membencinya. Kita mengatakan musik haram, mendengar musik kita. Ini kan sudah bernikmat-nikmat hati, istighfar. Apa bermanis-manis. Kadang masih duduk itu jempol kita masih menikmati musik itu. Padahal secara dulu kalau terdengar musik saja sebisa mungkin disumbat. Seperti itu. Nah kalau belum kok masih seperti yang baru dikatakan tadi, dilatih. Karena cinta dan benci itu perlu jihad untuk mendapatkannya. Khana fiddin rahimani wa rahmatullah. Kita salat dulu nanti salat kita lanjutkan ba'da salat. Allahu a'lam. Khana fiddin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan wasiat secara umum kepada antum seluruhnya. Dan nanti kalau ada waktu boleh dilanjutkan dengan soal jawab. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana apa yang kita pelajari, wajib bagi kita setiap muslim khususnya yang mengenal sunnah Rasulullah SAW untuk melakukan jihad. Dari pertama saya terangkan masalah jihad yang kita sudah bahas sampai kepada yang terakhir yaitu jihad menghadapi arbabuz zulmi, tokoh-tokoh kezaliman, kemungkaran dan kebid'ahan. Dengan cara yang pertama kita jaga diri kita dari segala macam bentuk kebid'ahan dan segala jenis ahli bid'ah. Kita hindarkan diri kita dan kita berupaya membersihkan dan melepaskan diri dari semua yang berbau kebid'ahan dan hizbiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga saudara-saudara kita yang barangkali belum mengetahui masalah ini, wajib kita berikan nasihat kepadanya kalau kita mampu. Dan barangkali saudara kita yang selama ini terperosok kepada kebid'ahan dan hizbiyah, kita nasihati mereka dengan cara lemah lembut. Kita berikan keterangan kepada mereka. Kita terangkan bagaimana manhajus salaf. Kita sampaikan kepada mereka bagaimana al-wala wal-bara. Sampai ketika mereka sudah paham, lalu tetap pada prinsipnya di atas kebid'ahan atau membela bid'ah, atau di atas hizbiyahnya, atau membela hizbiyah wal-hizbiyun, maka hendaklah kita menyelamatkan diri kita dengan cara meninggalkan mereka. Ikhwana fiddin rahimani wa rahmakumullah. Hadal awal. Wasiat as-saniyah. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menguji dan mencoba salafiyin dengan berbagai macam kejadian yang ada pada mereka. Termasuk kita yang di metro atau di Lampung secara umum pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan permasalahan fitnah. Karena itu wasiyati ana ilaikum jami'an ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah alami itu dan Allah subhanahu wa ta'ala insya'Allah ta'ala memberkahi kita dan dakwah kita. Sehingga apa yang diupayakan oleh kaum hizbiyin yang dilontarkan kepada salafiyin agar mereka saling tengkar dan berpecah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Karena itu nikmat yang besar sebagaimana Allah berikan kepada umat yang pertama. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wadkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan, berpecah belah, compang camping dengan pemikiran atau mungkin pendapatnya atau kebid'ahannya sendiri-sendiri. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melunakkan, melembutkan di antara hati kalian. Maka dengan nikmat Allah itu tadi, kalian menjadi ikhwana, bersaudara. Kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing, ada yang berangkat dari thariqah sufiyah, ada yang berangkat dari kebid'ahan, ada yang berangkat dari kejawen barangkali, atau barangkali dari ahli bid'ah, atau dari hizbiyah yang seterusnya banyak sekali. Lalu dengan berkah dakwah salafiyah, Allah satukan kita, Allah kumpulkan kita di atas sunnah, saling mencintai karena Allah, dan saling membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, khususnya dalam kondisi yang rentan sekali dengan fitnah semacam ini, hendaklah kita sama-sama menjaga keutuhan kalimat kita. Mari kita upayakan kita cintai saudara kita betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka bersalah, kita upayakan bagaimana menegurnya. Kalau mereka terus-menerus dalam kesalahannya setelah kita tegur, bagaimana kita menyelamatkan saudara yang lain dari kesalahan tersebut. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, utuhnya kalimat ahli sunnah, utuhnya kalimat kaum muslimin, utuhnya kalimat salafiyin tetap di atas satu kalimat, itu merupakan satu nikmat yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Banyak upaya untuk menggeser kita barangkali, atau mungkin membuat menumbuhkan perpecahan, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kita. Itu nikmat ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Karena itu marilah kita merenung, mendudukkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menjalin ukhuwah di atas sunnah, di atas dakwatus salafiyah, di atas manhajus salaf. Dan jangan kita pedulikan satu perbuatan atau satu ucapan, apalagi lebih, atau satu kalimat, atau satu keinginan yang andaikan kita ikuti, atau kita dengar, atau kita turuti bahkan, justru akan merobek persatuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Cegahi. Karena kalau kita sendiri yang merobek persatuan itu tadi, maka Allah akan murka. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita, siapa yang bisa menolong kita? Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, sekali lagi walhamdulillah, dakwatus salafiyah di tempat kita ini ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tersebar, dan kemudian kita berkumpul di atas sunnah, bersatu di atas sunnah, berupaya mengamalkan manhajus salaf. Kan kemarilah kita lanjutkan semacam itu, dan kita jaga jangan sampai semua itu retak. Bahkan tidak, jangan retak saja tidak boleh, apalagi kok sampai kemudian terpecah, jangan. Jadi kalau kita melihat saudara kita bersalah, jangan kemudian kita langsung menghukumi bahwa dia salah yang tidak mungkin dimaafkan. Tapi berilah dia nasihat, berilah dia ilmu, berilah dia penerangan, berilah dia bayan, sampai sehingga secara nas syar'i atau secara manhajus salaf memang kita harus perlakukan dengan cara yang lebih dari itu, baru kita sekedar mengikuti apa yang sudah diberikan petunjuknya oleh dakwatus salafiyah atau manhajus salaf atau ulama yang kita diwajibkan untuk merujuk kepada pemahaman dan ilmu mereka. Ikhwana fiddin rahimani wa rahmatullah. Tsalitsah, kemudian yang ketiga, bersemangatlah kita ini, saya dan antum semuanya, untuk talabul ilmi. Karena harus kita yakini bahwa tidak ada yang membuat kita ini baik kecuali ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang membuat kita ini bergairah dalam ibadah kecuali ilmu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nasihat pun yang lebih berharga bagi kita ini kecuali ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan itulah sifat dakwatus salafiyah, dan itulah manhajus salaf, dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan kita tidak usah pedulikan orang-orang yang tidak punya ihtimam dengan ilmu, tidak punya perhatian terhadap ilmu, atau meremehkan ilmu, bahkan meninggalkan ilmu. Maka orang yang semacam ini tidak bermanfaat kepada Islam, apalagi kepada kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu kita tidak tahu. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang menurut ukuran orang alim, kita ini baru sedikit ilmunya. Dan itu sudah cukup banyak sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita tidak boleh mengatakan nikmat Allah itu sedikit. Tapi kalau diukur kepada ilmunya orang alim, baru seberapa ilmu kita ini. Tapi kalau kita mau mensyukuri kepada Allah, sudah banyak yang kita ketahui. Dulu kita terbenam dalam kebid'ahan, pertengkaran, yang satu tidak mengenal yang lain, boro-boro kemudian titip salam, dan seterusnya. Kemudian dengan ilmu yang kita pelajari, yang Allah berikan kepada kita, kita berubah menjadi baik. Sehingga sampai surah zahir kita saja, bentuk zahir kita dirubah dengan ilmu itu. Yang dulu barangkali liar, tidak kenal apa itu ibadah, kita menjadi seorang hamba yang tunduk, khusyuk, khudu', berhadapan dengan Allah sebagai seorang hamba yang dhaif. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengusui agama Allah, berupaya mendzahirkan sebagaimana sifatnya para sahabat yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asyidda'u alal kuffar ruhama bainahum, keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah, dan kasih sayang di kalangan mereka. Itu muamalah sahabat di atas sifat yang sempurna.
terhadap manusia. Itu Allah mensifati mereka. Jadi muamalah sahabat terhadap manusia yang lain di atas sifat yang sempurna. Yaitu apa? Asyidda'u alal kufar, keras terhadap musuh-musuh mereka. Warhama bainahum, kasih sayang di antara mereka. Rahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah. Dan sampai akhir ayat itu sifat mereka dalam bermuamalah kepada Allah. Kalau kamu lihat para sahabat itu rukuk, sujud, mengharapkan ridha Allah dan fadilahnya. Seperti itu muamalah mereka kepada Allah. Kalau kita orang sekarang ini mau menasabkan kepada mereka para sahabat dan manhaj mereka, seperti itulah mereka. Kenapa kita lihat? Kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita tidak seperti mereka? Kenapa kita lemah menghadapi ahlul bidah? Kenapa kita tidak zahirkan sunnah? Kenapa kita tidak perjuangkan sunnah? Kenapa kita tidak bela sunnah? Kenapa kita tidak kedepankan dakwah salafiyah daripada selainnya? Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu wasiat yang ketiga. Adapun yang keempat, jauhi dua sifat yang berbahaya. Yang pertama, hubbud dunya. Cinta kepada dunia. Dan ini buah daripada tulul amal, panjang angan-angan. Banyak orang yang sudah menjadi korban oleh sifat ini. Dan sifat ini, akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang membuat kaum muslimin lemah sehingga mereka tidak bisa berjihad, sehingga mereka tidak berani menzahirkan sunnah, sehingga mereka selalu merunduk, meminta, menghormati orang-orang yang memusuhi sunnah dari kalangan ahli bidah, atau barangkali kaum muslimin tunduk diatur dengan orang-orang kufar. Mereka tidak berani mengangkat senjata berjihad dengan cara yang syar'i tentunya. Ini akibat al-wahan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila wa mal wahlu ya Rasulullah qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Khawana fid din rahimani wa rahimakumullah. Karena itu sifat yang awal yang saya sebutkan ini perlu jihad melawan diri kita agar tidak sampai dunia ini menjalar ke hati kita, dan itu berat. Betapa banyak orang yang mengorbankan sunnah dengan alasan dunia. Berapa banyak orang yang meninggalkan ilmu dengan alasan dunia. Berapa banyak orang yang mengkebiri Al-Quran dengan alasan dunia. Berapa banyak orang yang mencari tampuk kekuasaan dengan melemparkan agama Allah, lalu berupaya mengambilnya sekedar untuk melegalkan kebatilannya. Karena hubbud dunia. Manusia ini punya sifat rakus. Kemudian ada hawa nafsu cenderung kepada dunia. Kalau keduanya berkumpul, maka manusia akan tenggelam dalam tulul amal, panjang angan-angan. Penyakit yang kedua, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang telah mengangkat hawa nafsunya sebagai ilah? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang telah mengangkat hawa nafsunya sebagai ilah, dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, apa yang menurut hawa nafsunya baik, maka itu dianggap baik menurut dirinya lalu diamalkan. Dan apa yang menurut hawa nafsunya jelek, dianggap jelek oleh dirinya lalu ditinggalkan dan dibencinya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu selalu menguasai diri seorang yang dikuasainya untuk diajak kepada kejelekan. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu perhatikan dua hal ini. Hubbud dunya, kemudian ittiba'ul hawa. Semua bentuk kesesatan manusia di muka bumi ini disebabkan dua hal. Yang pertama ittiba'ul hawa, lalu akhirnya terperosok kepada menganggap baik apa yang ada dari kejelekan dirinya, lalu membuahkan perbuatan yang sayyi'ah, lalu tumbuhlah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama hubbud dunya, yang itu merupakan buah dari tulul amal. Kemudian ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu wasiat yang bisa saya sampaikan kepada antum seluruhnya. Jadi sekali lagi saya berharap, saya sangat berbahagia
dengan adanya antum bisa bermuamalah dengan antum dan yang lain yang barangkali yang hadir di sini, marilah kita jaga ukhuwah kita ini. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ini kepada semua manusia. Berapa banyak orang yang ingin memiliki teman akrab, lalu mengikat perjanjian, lalu bersaudara dan seterusnya. Tapi karena tidak diikat di atas sunnah, maka akan hancur persaudaraan. Karena itu, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak mengumpulkan kita di atas harta benda dunia. Allah tidak mengumpulkan kita di atas satu suku atau golongan. Allah tidak mengumpulkan kita di bendera-bendera yang banyak. Allah tidak mengumpulkan kita karena kita ini sama-sama kepentingan barangkali, atau mungkin satu partai, atau mungkin satu apa, hal-hal yang lain yang mengumpulkan dari urusan-urusan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ini di atas sunnah Rasulullah SAW, dan Allah mencandongkan dan mencenderungkan hati kita ini untuk mengikuti asar ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu marilah sebagaimana tadi yang saya wasiatkan, kita perhatikan betul segala sesuatu yang muncul, baik itu kalimat atau barangkali ucapan atau barangkali dakwah atau barangkali buku atau barangkali bacaan yang lain atau sesuatu yang kita lihat, yang kalau itu kita perbincangkan atau kita masukkan barangkali atau kita pakai atau kita ikuti, justru akan meretakkan ukhuwah yang demikian bagusnya ini tadi. Maka kita tinggalkan, kita tidak memperdulikannya, dan kita jauhkan diri kita sejauh-jauhnya. Lalu cukup kita mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan gamblang, lalu mengambil petunjuk para ulama, memuliakan mereka, mencintai ulama kita, dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau kemudian ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Bagaimana kita hukumnya kita memakan apa makanan orang yang meninggal dunia, sedangkan kita misalnya diundang tetangga tidak datang, itu kita kan tidak enak tetangga. Gimana? Walaupun rahimani wa rahimakumullah, muamalah dengan masuk disyariatkan, bergaul dengan manusia itu disyariatkan, bahkan akhlak yang bagus itu merupakan sesuatu yang sangat agung dan mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal mu'minina akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian dengan tetangga banyak sekali. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Cuma yang kuala kibirkan iman wa rahmatullah, semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW atau bahkan difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, itu harus dengan patokan sunnah. Jadi boleh kita ini bergaul, bermuamalah kalau syariat dan sunnah membolehkannya. Dan wajib kita untuk meninggalkan muamalah, sekalipun kita senang betul muamalah kayak begitu, itu kalau sunnah menyuruh kita meninggalkan. Setelah kita tahu masalah ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, orang yang telah meninggal dunia, kewajiban orang yang masih hidup pertama memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian dikubur, selesai. Enggak ada lagi acara-acara berikutnya. Kalau mau doa, urusan pribadi masing-masing muslim. Karena doa seorang muslim kepada saudaranya, sekalipun sudah meninggal, masih mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan asalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal tergantung kepada yang berdoa dan doa itu sendiri. Kana fi tilka iman wa rahmatullah. Dengan melihat hal itu, kalau ada acara kumpul-kumpul di rumah orang yang kematian, apalagi ada acara makan-makan di situ, itu berarti bersenang-senang di atas musibah.
Dan sebenarnya perbuatan semacam itu jauh bertentangan dengan akal sehat. Orang lagi susah kok suruh motong ayam, kongsan harus beli makanan yang demikian banyak, kemudian orang dengan enaknya makan situ, pulang masih dibawa kimbolan lagi dan seterusnya. Itu enggak cuma satu hari, kadang orang tujuh hari pun. Belum lah yang baca Quran takfir di situ, kalau model di Jawa Timur ada begitu. Diundang hafiz, para kufar, tiga orang, empat orang yang tentunya tidak mungkin itu dari ahli sunnah. Di situ sekali katam barangkali 25 ribu, kadang-kadang sehari bisa 6 kali katam, berapa duit yang harus dikeluarkan. Nah itu enggak cuma sehari, 7 hari, 7 malam. Kan itu ketahui lah semua orang yang rahimahullah rahimahullah. Kenapa kita benci kebitahan? Karena kebitahan itu membuat berat syariat ini. Bahkan kalau orang sudah tenggelam dalam kebitahan, sulit dia mau kembali kemudian mengamalkan sunnah. Karena itu setelah kita tahu bahwa acara itu tidak ada contohnya, maka kemudian berkaitan dengan muamalah, kalau kita ini bergaul dengan tetangga seperti itu dengan perasaan tidak enak, kenapa tetangga itu kok enak saja mengundang kita? Kalau kita disuruh berperasaan, dia juga harus berperasaan. Sudah ngerti kita nyali sunnah, kok enak saja nyolong undang-undang misalkan. Kalau kita tolak barangkali kok dia marah. Justru yang berhak marah itu ahli sunnah. Melihat seperti itu. Cuma karena kondisi sedikit barangkali seperti itu. Mengenaskan. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, haram tidak boleh kita datang dalam acara semacam itu. Kecuali seorang yang punya kekuatan untuk ingkar mungkar. Jadi harus diperhatikan. Kita enggak boleh bergaya ingkar mungkar, tapi kita sendiri sebenarnya cuma enggak enak sama tetangga. Jangan. Itu kita tinggalkan. Jadi perasaan tidak enak dengan tetangga, pikir seperti tadi, tetangga itu juga enggak enak aja, enggak punya perasaan sama kita. Sudah ngerti acara itu bid'ah, barangkali kita sudah minimal sudah ngerti bahwa kita mengingkari acara itu. Kenapa kok masih disuruh-suruh kalau enggak dibenci dan seterusnya? Sehingga kebencian mereka, kalau kita katakan menghadapi dengan sabar, kita harapkan pahalanya, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah. Begitu masalah, tinggal masalahnya bagaimana makanan yang dikirim kita kalau kita tidak hadir. Qul fi rahimani wa rahimakumullah, asal makanan yang halal adalah halal. Tapi kalau kita menjumpai di situ satu sembelihan yang kita ngerti betul bahwa sembelihan itu ditujukan kepada yang telah mati, berarti itu haram, kan itu sembelihan yang diberikan kepada selain Allah. Tetapi kalau sembelihan itu disembelih dengan sangkaan mereka itu sedekah, maka itu halal sekalipun acaranya adalah cara yang tidak boleh kita bersekutu di dalamnya. Bisa dipahami ini? Karena mayoritas kaum muslimin itu tergantung kepada da'i. Dan mayoritas da'i seperti itu. Kan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh menjatuhkan hukum kepada soal yang hidup di suatu tatanan masyarakat atau satu negara katakanlah yang luas, yang mazhab yang tersebar di negara itu seperti itu, akhirnya orang itu ngertinya itu, maka enggak boleh kita hukumi secara langsung. Hatta saya nukilkan sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Syekh Muhammad Ta'ala tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Atau saya karinakan barangkali orang yang meninggalkan sholat. Mazhab beliau orang yang meninggalkan sholat kafir keluar dari Islam. Itu mazhab yang dikuatkan oleh Ibnu Sa'id rahimahullah. Beliau mengatakan andaikan orang ini hidup di suatu tempat yang ulama mereka, katakanlah orang alim mereka, mengatakan bahwa hukum itu seperti itu, atau alim mereka mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu tidak kafir, lalu itulah yang dia tahu dan itulah yang dia pahami, maka ketika dia meninggalkan sholat tidak boleh kita hukumi langsung dia orang itu kafir. Kenapa? Karena ilmu yang diambil dari alim yang tadi mengatakan bahwa tarkus sholat belum sampai derajat kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan sekarang masyarakat kita mayoritas itu hidup di tengah orang yang mereka anggap alim, padahal itu tidak alim, lalu fatwa mereka semuanya seperti itu.
Karena itu enggak boleh langsung kita hukum kufur atau syirik, musyrik, syirkul akbar lalu keluar pelakunya dari Islam. Adapun perbuatannya kita hukum syirik itu nah. Tapi pelakunya langsung kita keluarkan dari Islam, maka ini perlu perincian, yaitu iqamatul hujjah. Kembali kepada makanan tadi seperti itu. Jadi kalau kita ngerti betul bahwa itu disembelih untuk si mayit atau kepada selain Allah SWT, seperti yang menjamur barangkali sekarang ini ada suroan misalkan, lalu menyembelih kambing dikorbankan kepada danyang yang nunggu kampung tersebut, atau mengenang kali upacara laut, sembahyang laut kalau di Jogja sana, di pantai selatan, lalu sembelih kerbau, kepalanya dimasak lalu ditancapkan di atas tumpeng yang tingginya hampir segunung Uhud barangkali begitu, dipotong, disebarkan ke laut, maka sembelihan sekalipun kepalanya tok yang nyebut ke sana, buntutnya haram. Karena dikorbankan kepada selain Allah. Tetapi kalau niat yang punya rumah sekalipun acaranya itu bid'ah atau mungkin berbau syirik, tapi niatnya itu sedekah barangkali, maka halal lah makanan itu, tetapi acaranya wajib kita mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab. Paham sama sini? Nah, kita kan wajib menghadiri undangan walimah. Yes. Tapi di sana ada acara yang kebanyakan sekarang ini di tengah masyarakat itu kita wajib datang. Kewajiban undangan itu apabila tidak ada benturan dan kewajiban untuk meninggalkan. Jadi kita wajib sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu muslim adalah muslim sitter, di antaranya jika ada apa kalau diundang wajib dia mengijabai undangan tersebut. Jadi seorang muslim kalau diundang sekalipun diundang makan wajib dia datang. Kemudian yang kedua, di tempat undangan ini ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada kaidah syar'i, kalau meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu yang haram harus didahulukan daripada mengambil sesuatu yang seperti itu. Jadi tidak wajib menghadiri acara walimah yang di situ ditahirkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi maksiat yang sampai ke kemungkaran, sampai kepada derajat bid'ah, apalagi sampai kepada derajat mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya nuhur yang menolak hujan, atau pakai stadion-stadion, atau mungkin pakai mantra-mantra dan seterusnya, atau ada acara-acara kebid'ahan seperti bazanji atau yasinan dan seterusnya, atau kemaksiatan semacam barangkali organ tunggal atau wayang dan seterusnya, tempat sari dan semisalnya, maka ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk datang bertahun padanya urun rembuk di situ, tidak boleh. Kalau kaitannya dengan tetangga dan masyarakat seperti itulah resiko kita mengamalkan sunnah. Yang ridho yang diamalkan, kalau mau marah ya barangkali kita harus meninggalkan sunnah. Allah Rasulullah SAW yang maknanya barang siapa yang mencari ridho manusia dengan rela mendapatkan murka dari Allah, maka orang ini Allah berikan nasibnya kepada manusia itu. Dan barang siapa yang mencari ridho Allah dengan resiko barangkali manusia marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepada orang yang ini dari manusia. Yang paling tinggi bagi kita ini dua hal, ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harta yang lebih mahal dari itu. Seorang meninggal dunia ini dalam bentuk Allah ridha kepadanya dan Allah memberi ampunan, pasti dia bahagia. Karena itu apalah artinya ridha manusia kalau demi itu kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, urusan dunia saja mereka itu tidak bisa menyelamatkan kita dari musibah. Bahkan kadang-kadang tidak peduli, bahkan malah kadang-kadang syukur dan senang kita ini kena musibah. Apalagi nanti menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah menyebutkan sendiri dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu egois. Ya wasul mujrimu law yaftadi min adab yaumidin li bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Allah menerangkan sangat berkeinginan keras seorang yang berbuat dosa dulu di dunianya, kalau bisa menebus adab nanti dia umul kiamat, adab Allah itu dengan apa? Dengan anaknya. Anak yang dulu ditimang, disayangnya dan seterusnya, ketika dia berhadapan dengan adab Allah Subhanahu wa taala, kalau anak ini
disebutkan masuk neraka dia bisa selamat, berikan amal. Kecil manusia, egois. Anaknya yang dulu carikan makan, banting tulang sampai peyok badannya seperti itu. Kalau dia berhadapan dengan azab Allah yang menurut dia punya modalnya cuma itu, bisa selamat dengan anaknya dari ketebusan, berikan anaknya, yang penting saya selamat. Wasahibatihi wa akhi, istri dan juga saudara-saudaranya. Kalau mungkin anak kurang, tambah istri, tambah saudaranya, tebusan dia diazab, yang penting dirinya selamat, berikan, tebus. Wa fasilatihi allati tuqwi. Kalau ini masih kurang, ditambah lagi dengan kelompok apa orang-orang yang dulu mengaguminya, mendukungnya, menaikkan dia ke tampuk kepemimpinan, barangkali diagungkan, berteriak di sampingnya, apa yang dia mengangguk, mereka mengangguk, apa yang dia menggeleng, mereka menggeleng, kalau dia tertawa, mereka tertawa, kalau dia menangis, mereka menangis. Yang sudah seperti itu memperjuangkan dirinya, kalau belum cukup ditambahkan untuk yang sebelumnya lalu ditebuskan azab, yang penting dia selamat, lakukan. Sampai apa kata Allah? Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Wala haula wala quwwata. Bahkan andaikan semua manusia yang ada di muka bumi ini dia miliki dan dia mampu jadikan tebusan. Yang penting adalah summa yunji, kemudian dirinya bisa selamat. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha la tuqwa. Tidak bisa. Itu neraka yang sudah dinyalakan. Itu egoisnya manusia. Sampai di yaumul kiamah itu seperti itu. Jadi kalau kita cuma pakai perasaan gak enak dengan tetangga dan seterusnya, apa pernah tetanggamu itu solidaritas kepadamu ketika kamu kena musibah di urusan dunia ini? Kamu kerampokan, barangkali dibawa mobilmu kalau punya, atau mungkin sepeda motormu, mana yang menangis dengan kesungguhan? Enggak ada. Baru syukur. Seperti itu. Karena itu di antara sunnah Nabi SAW, ketika kita ini mendapatkan nikmat, kita tidak boleh kabarkan kepada semua orang. Kenapa? Karena di antara manusia ini ada yang fatik fi mahabbatihi, dan ada yang hasid kepada kita. Ada yang jujur dalam mencintai kita, dan ada yang hasad kepada kita. Jadi kita mendapat nikmat, kalau orang yang hasad tambah susah dia. Jangan bikin orang maksiat. Lalu bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang awal nikmat itu adalah nikmatul Islam wa kamali wa bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat Islam dan sempurnanya Islam dan nikmat diutusnya Nabi, kabarkan kepada semua orang. Dakwah. Adapun kalau nikmat yang dimaksud nikmat dunia, yang kita beritahu adalah orang yang kita betul-betul sikap orang itu mencintai kita. Sehingga ketika kita mendapat iman, dia ikut bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, lalu memberikan masukan dan nasihat kepada kita agar kita memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah itu, seperti itu. Jadi tidak wajib kita menghadap undangan, sekalipun itu wajib, kalau di dalamnya ada unsur bermaksiat kepada Allah, malah justru perangkat acara itu dari awal sampai akhir isinya adalah penyimpangan kepada syariat Allah, maka kita wajib berlepas diri, tidak ikut campur di situ, tidak ta'awun, tidak nyumbang. Kadang orang ibrat ini lah, tidak nyumbang, tidak ta'awun, pokoknya kita lepas diri dari situ. Insya Allah dengan sikap kita pertama, kalau tak orang benci kepada kita itu sebentar. Yang penting muamalah yang mubah kita lakukan. Barangkali penampungan air umum di situ yang perlu kerjasama masyarakat, kita tunjukkan muamalah yang baik. Tapi kalau urusan sudah harus melakukan bara'ah, wajib kita zahirkan. Dengan kita menzahirkan sunnah dan bara'ah kita kepada selainnya, Allah akan menolong kita dan sunnah kita. Dengan kita menyimpan sunnah itu dalam hati sehingga orang gak ngerti, justru kita akan menjadi bulan-bulanan amin bid'ah. Karena sunnah itu wajib dinampakkan. Dan wajib pula kita tunjukkan berlepas diri kita dari selain sunnah atau perkara yang menjadi di sunnah. Baru Allah akan menolong kita. Tapi kalau orang kesana oke, kesitu mau, kesana juga adem ayem di situ, kerasa, di sana tentram, misalkan, dan seterusnya. Ini orang yang banyak warnanya. Orang yang semacam ini akan kebingungan sendiri hidup di muka bumi. Kuala fikir kami mengurangi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kesalahannya yang membaca selawat menunggu-nunggu waktu itu?
Khawatirin rahimahni wa rahimahumullah. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat kepada Nabi itu wajib. Bersalawat kepada Nabi wajib. Dan bentuk salawat juga sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau punya sifat salat Nabi, punya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di akhir itu ada bentuk-bentuk salawat, kalau enggak 6-7. Itu salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan minimal salawat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal. Khawatir rahimahni wa rahimahumullah. Dan membaca salawat ini ibadah. Kalau kita meletakkan ibadah di satu tempat tanpa tempat yang lain, mengkhususkan, berarti itu adalah perlu kepada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, berarti itu bukan ibadah yang disyariatkan, alias bid'ah. Yang kedua, kita perlu meninjau kepada cara mengucapkan salawat. Enggak harus mengucapkan salawat harus dengan mik sambil nyanyi Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang yang pendek dipanjangkan karena mengikuti lagu. Ini juga adalah satu kesalahan sendiri. Dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Ketika harus azan atau mau azan sambil menunggu sholat, itu dilakukan. Kita sudah ikhwan, itu perbuatan yang menyelisih sunnah. Dan itu perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Karena Rasulullah dan para sahabatnya, mereka adalah orang yang paling bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan demikian juga para ulama, tapi mereka tidak pernah melakukan hal ini. Ikhwan, siapa yang paling ragus terhadap kebaikan setelah Rasulullah SAW? Para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kan bersolawat menunggu solat itu bagus, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua para sahabat kita cintai. Tapi kenapa kita tidak pakai sunnah mereka? Mencintai yang wujud cinta yang paling dzahir, taat kepada yang dicintai. Sebagaimana dalam syair, kana hubbuka, maknanya syair ini, kalau cintamu kepada yang kamu cinta itu jujur, tentu kamu akan mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu atau liman yuhibbu muti. Karena seorang yang mencintai terhadap yang dia cintai itu akan taat. Kalau kita mencintai Allah, kita akan taat kepada Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita akan taat di Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mencintai para sahabat dan para ulama, kita akan taati mereka dalam petunjuk mereka. Kita mencintai Rasul, tapi kadang bersalawat dengan cara yang tidak diajarkan Rasul. Sehingga muncul ada salawat Qadariyah, salawat Nariyah, salawat macam-macam. Dan itu sudah diterangkan oleh Syekh. Sebagian yang Syekh jamin saya di dalam minhaj firqatul najiyah, bahwa itu adalah salawat yang bid'ah. Bahkan kadang-kadang kebid'ahnya sampai kepada derajat bid'ah syirkiyah. Jadi kesimpulan dari pertanyaan itu adalah bahwasanya salawat, membaca salawat sekalipun bentuk salawat sudah benar dengan cara dilakukan dan dinyanyikan untuk menunggu salat wajib, itu adalah perbuatan yang menyelisih sunnah, tidak disyariatkan, bahkan itu adalah bid'ah munkarah. Kewajiban kita atau yang disyariatkan kepada kita habis azan itu berdoa, kemudian salat sunnah, berzikir, menunggu imam datang, lalu ditegakkan sholat jamaah. Zikir secara syirriyah sendiri-sendiri. Naam, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, meluruskan maksud itu letak kesalahan salawat Badariyah dan salawat Nariyah. Di mana letak kesalahan? Pertama, salawat Badariyah dan salawat Nariyah itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang kedua, salawat Badariyah itu isinya tawassul kepada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Coba tawassalam, bismillah, wabihakti, Rasulullah ini sudah mulai bid'ah. Wabi mujahidin lillah, wabi ahlin badri, baru, ya Allah. Ini salat badar, salat badriah kan ini kan? Nah itu. Kemudian salatullah, salamullah, ala toha. Siapa toha itu? Itu kan. Kemudian ala yasin. Yasin itu nama surat, bukan nama nabi.
Nabi itu enggak pernah menamai dirinya dengan Yasin. Nama Nabi itu diantaranya Ahmad, Muhammad, itu diantara nama Rasulullah SAW. Tidak ada nama yang Toha wa Yasin. Toha nama surah dan Yasin juga nama surah. Itu sudah ada kesalahan. Yang kedua, mereka bertawassul dengan tawassul yang bid'ah. Itu tadi yang saya sebutkan. Kenapa enggak langsung kalau tawassul Nabi bismillah baru ya Allah? Kalau bismillah jaiz karena itu kalimatullah. Tapi kalau tawassul Nabi haki Rasulullah atau bijai Rasulullah ini sudah bid'ah. Karena Rasulullah sudah meninggal. Kalau toh Rasulullah masih hidup, cara tawassulnya enggak seperti itu. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar saya mendapatkan ini dan ini. Itu tawassul kepada orang yang masih hidup dengan syarat ada hadir di hadapannya. Di sana ada buku yang pernah bagus, tawassul. Yang juga ditulis oleh Syahal Bayi antaranya dan juga sebelumnya Syekh Islam Timia berbicara tentang masalah ini. Itu sisi kesalahan salawat badriyah. Adapun salawat nariyah itu sampai kepada derajat kesirikan. Seperti misalkan tanhalu bihil uqadu. Bihi itu bin Nabi. Akan terurai, terlepas bihi dengan Rasulullah SAW al-uqad ikatan. Wa tanfariju bihi al-qurabu. Musibah-musibah ini akan hilang dengan Rasulullah SAW. Padahal siapa yang bisa menghilangkan musibah dan siapa yang bisa melepaskan satu ikatan yang mendidik seorang hamba? Man? Allah wahdah la syarikalah. Bagaimana kalau Tuhan Allah diberikan kepada Rasulullah SAW? Maka itu adalah syirik. Bahkan bisa jadi syirkul akbar yang membawa pelakunya kepada keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang biasa dinyanyikan di masjid-masjid, diputar kaset salawat nariyah itu Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman dan seterusnya. Itu salawat nariyah, itu isinya syirik dari awal sampai akhir. Sedang wajib bagi kita pertama kali mengingkari apa? Kesirikan, menjauhi kesirikan, berlepas diri dari apa? Kesirikan. Itu hakikat dirul Islam wal bara'atu minas syirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan seluruh pelaku kesirikan. Al-Imam Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Kalau kita nantikan manfaatnya sejauh kiamat itu gimana? Boleh. Kita mengharap dan menantikan syafaat Nabi nanti di yaumul kiamat jadi. Tetapi itu bukan yang terpenting. Yang lebih penting bagi kita bagaimana mendapat syafaat Rasulullah SAW. Akhwana fiddin rahimani wa rahimah. I'lamu ketawilah. Seorang yang mendapat syafaat Nabi belum tentu bahagia. Tapi seorang yang beriman taat kepada Nabi pasti bahagia. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berdalil dengan satu hadis. Rasulullah SAW menyatakan, "Inna ahwana ahlan nari adaban Abu Talibin." Yan ta'ilu bin na'lain minan nar yazli minhum dimahu. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka azabnya itu Abu Talib. Penduduk neraka yang enggak mungkin keluar. Paling ringan dia apa? Abu Talib. Apa kata Nabi? Yalta'ilu binna alaini minan nar. Dipakaikan dua terompah dari neraka. Yazli minhuma dimahuku. Mendidih terus. Kekal selama-lamanya otaknya dengan sebab sesudah itu. Itu paling ringan. Nabi dalam hadis yang lain yang sahih menyatakan, laula ana lakana fi darjil asfali minan nar. Andaikan bukan karena syafaatku, kata Nabi, Abu Talib itu dikerak neraka. Abu Talib dapat syafaat Nabi apa tidak? Abu Talib dapat syafaat dari Nabi apa tidak? Dapat. Sehingga dari kerak neraka menjadi paling ringannya ada. Apakah bahagia Abu Talib? Mendidih otaknya terus loh, itu enggak berhenti-berhenti kekal. Bahagia apa enggak bahagia? Enggak bahagia. Jadi orang yang dapat syafaat Nabi itu belum tentu bahagia. Tapi orang yang beriman dan taat kepada Nabi pasti bahagia. Karena itu ketika Nabi SAW menyatakan, inna syafaati li ahli kabair min ummati. Sesungguhnya syafaat itu untuk pelaku dosa besar dari umatku besar dengan syarat apa? Orang ini memiliki tauhid yang lurus. Karena seorang memberi syafaat harus dengan izin Allah. Man alladhi yasfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan apa? Dengan izin Allah. Berarti seorang baru mendapat bisa memberi syafaat dengan izin siapa? Dengan izin Allah.
Kemudian Allah menyatakan dalam ayat yang lain apa? La yasfa'una illa liman irtafa. Mereka orang-orang yang bisa memberi syafaat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat dua hal. Yang pertama apa? Izin dari Allah kepada si pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Sedang Allah tidak mungkin ridha kepada kesyirikan. Bagaimana Allah ridha? Sedang Allah mengatakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi yang lebih penting bagi kita bagaimana kita punya tauhid yang lurus, yang tidak bertentuan dengan kesyirikan, apalagi kok bercampur. Lalu kita betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Semua kaum muslimin akan diberi syafaat oleh Nabi dengan syarat itu. Bagaimana kita mendapatkan ridha Allah, dan ridha Allah itu baru bisa diraih kalau kita punya tauhid yang lurus. Karena itu fahamilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Semua ayat ataupun hadis yang bicara tentang amal dan fadilahnya itu untuk orang ahli tauhid. Rasulullah telah mengatakan bahwa fil jannah itu ada babun yuqalu baba raya. Di surga itu ada satu pintu yang disebut pintu raya. Liman? Lissaimi, bagi orang yang berpuasa. Apa orang ahli syirik berpuasa masuk pintu raya ini? Nah, puasa itu baru dikatakan puasa kalau didasari dengan apa? Tauhid yang lurus. Puasa tidak disebut puasa sekedar lapar dan sia-sia kalau tidak punya tauhid. Seperti itu, paham itu. Kenapa kita menekankan tauhid? Karena pentingnya seperti itu. Orang musola sampai usuknya kayak hijabnya sampai benar begini barangkali salah. Kalau dia enggak punya tauhid, haba aman surah sia-sia, enggak ada gunanya. Bahkan orang yang paling afdalnya manusia pun enggak bisa menolongkan. Bapaknya Ibrahim dan hadis riwayat Muslim datang dari kumpulan rapat naik keledai. Datang ke Ibrahim. Ibrahim melihat itu. Lalu Ibrahim mengatakan, dia minta tolong kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai bapakku, bukankah dulu aku minta kepadamu supaya kamu tidak memaksiati aku? Lalu bapaknya mengatakan, sekarang ya Ibrahim, saya tidak memaksiati. Sekarang sudah mana di yaumul qiyamah. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau berjanji tidak akan membuatku sedih. Wala tuhzini yaumul ma'asuni dalam. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya Allah, mana lagi kesedihan seorang anak daripada melihat orang tuanya dalam keadaan seperti ini di atas. Maka terdengarlah suara oleh Ibrahim, tetapi wahai Ibrahim, saya telah haramkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik kepadaku. Akhirnya Ibrahim melihat bapaknya terpental dengan kendaraannya masuk pedas di dalam kumpulan asap dan api masuk pedas asap. Khalifah Ibrahim orang Ibrahim, bapaknya para nabi, kekasih Allah, penghulunya ahli tauhid, enggak bisa menolong bapaknya sendiri yang ahli syirik, apalagi kita. Rasulullah yang kekasih Allah, Rasul yang paling afdal, manusia terbaik, enggak bisa menolong bapak dan ibunya. Sampai ketika Nabi mendoakan ibunya ditegur sama Allah, enggak boleh. Nabi sallallahu dalam hadis mengatakan, ista'adantu rabbi li an ad'a li ummi fala azina. Saya minta izin kepada Rabbku Allah supaya aku bisa mendoakan ibuku, tapi Allah tidak memberi izin kepadaku. Wasta'adantu rabbi an azura qabraha ma azina. Lalu saya minta izin menziarahi kuburnya dan Allah memberi izin. Kalau ziarah boleh, doakan boleh. Itu ibunya sendiri. Yang kata Nabi ketika ditanya siapa yang lebih berhak untuk berdiri kepada yang berbuat baik kepada ummuka. Siapa lagi ummuka. Tapi kalau dia dianggap akidah yang menyimpang dari akidah Nabi SAW, tidak ada faedah. Karena itu kembali sebagai marwasiat saya, ukhuwah yang kuat itu adalah ukhuwah di atas iman. Lihatlah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillaa yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun.
illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang dulu di dunia ini, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kekasih akan memusuhi orang yang dikasihinya. Orang yang mencintai akan memusuhi orang yang dicintainya nanti di yaumul kiamat. Semuanya seperti itu. Apa kata Allah? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang membangun kecintaan di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, itulah persaudaraan yang bermanfaat di dunia sampai nanti di yaumul kiamah. Kami di Salaful Ummah berpesan, kalau kamu jumpai seorang ahli sunnah di ujung dunia sana, sampaikan salamku kepadanya. Kenapa? Li'anna ahli sunnah qalil. Karena ahli sunnah itu cuma sedikit. Kita lihat Rasulullah SAW. Tertarik umat di ala salasin. Fasarainan jirah. Fakulluha binar illa wahid. Ahli sunnah cuma satu sedikit. Jadi kalau di ujung sana kita dengar siapa dia? Seorang salam dari sunnah. Masa Allah salam saya untuk dia. Begitu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Adakah persamaan dan perbedaan bid'ah dan fitnah? Fitnah lebih umum dari bid'ah. Fitnah itu setiap kejelekan yang menyelisihi syariat Allah SWT itu fitnah. Itu makna secara umum. Ada fitnah di makna ujian. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, inna amwalakum wa aulakum inna ma amwalukum wa aulakum fitnah. Hanyalah harta dan anak kalian itu ujian, fitnah. Atau ada istilah fitnatul qabr, itu ujian di kubur, pertanyaan kubur, fitnatul qabr. Bukan ada fitnatul qabr dengan ada kubur lain. Kalau fitnatul qabri, pertanyaan di kubur, diuji kita di kubur. Ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma ilmuka. Dan itu enggak bisa latihan. Enggak bisa latihan. Belajar bahasa Arab yang pasti man rabbuka rabbiyallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Apalagi sudah mati diajar enggak bisa. Ditransfer ilmu ke dalam enggak bisa. Itu perlu dengan akidah yang sahih, mengenal Allah yang benar, mengenal Rasulullah secara baik, mengenal agama Islam secara dalil yang betul dari Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah ucapan kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan semua kalian atau kita ini akan ditanya nanti di kubur tentang tiga hal ini. Bahkan kita, ilmu kalian apa? Kalau ilmunya maling, apa mau dijawab? Ahli sunnah, ahli mu'min menjawab, saya belajar Al-Quran, beriman kepadanya, lalu saya mendakwakannya. Itu ilmunya orang yang beriman. Kita nyatakan ilmu itu. Saya sudah siap-siap lah. Yang tidak ditanya cuma satu golongan manusia. Yaitu orang yang mati, syahid, di medan tempur, melawan musuh-musuh. Kata Rasulullah SAW, cukup goresan pedang yang menimpa tubuhnya itu sebagai fitnah atau ujian bagi dia. Tidak mungkin orang merelakan tubuhnya digores di jalan Allah kecuali seorang yang betul-betul yakin puasanya Rabbnya adalah Allah dan Rasulnya adalah Muhammad SAW dan agamanya adalah Islam, satu agama yang sempurna. Nah, itu fitnah. Adapun bid'ah, sebagaimana yang diterangkan adalah khusus perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah. Adapun fitnah lebih umum dari itu. Ada fitnah yang berbentuk bid'ah, ada fitnah yang berbentuk duniawiyah, ada fitnah dari teman yang jelek, ada fitnah dari muamalah yang jelek dan seterusnya. Jadi fitnah lebih umum daripada apa? Bid'ah. Bahkan fitnah bisa dimakna syirik. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat dari Nabi yang dikali kunang ambuji antusibahum fitnah awisibahum mazabunayah. Tidaklah orang itu takut kalau menyelisihi perintah Nabi SAW, dia akan tertimpa dengan fitnah. Kita memang tahu kagum apa fitnah. Fitnah itu adalah kesyirikan dan kekufuran dan kenifakan. Barangkali dengan sebab kamu menolak sunnah Nabi SAW, Allah akan letakkan di dalam hatimu fitnah ini tadi, lalu kamu hancur dengan sebab itu.
Karena kalau sudah datang perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Enggak usah dibantah. Kalau dibantah, awas di dalam hati ini dilontarkan lawa fitnah, dan dengan sebab itu dia hancur. Bisa menjadi orang musyrik, bisa menjadi orang kafir, bahkan bisa menjadi orang munafik. Bahkan paling minimal akan jadi seorang ahli bid'ah. Pada pokoknya kuat dari kita. Insyaallah cukup sampai di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.